tangan terbanyak di dunia. Rekor pada hari ini adalah pemecahan rekor muri yang pernah kami catat di tahun 2011 di Kota Kediri. Ketika itu ada sebanyak 23.150 jumlah tahu. Dan hari ini ditargetkan akan mencapai 25.000 jumlah tahu yang akan disajikan. Dari target 25.000 jumlah tahu yang disajikan, tadi tim rekor muri telah menghitung dengan metode penghitungan secara manual, dicatat sebanyak 26.600 jumlah tahu, dan ini telah mampu melebihi target dan juga memecahkan rekor muri sebelumnya. Muri dikukuhkan sebagai rekor dunia karena kami belum pernah melihat di negara-negara lain penyajian jumlah tahu sebanyak 26.600. Untuk itu, dengan bangga dan hormat, Museum Rekor Dunia Indonesia MURI akan mencatat sebagai rekor dunia penyajian tahu terbanyak. Jadi tepuk tangan buat masyarakat Sumedang. Ini adalah hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Museum Rekor Dunia Indonesia, piagam penghargaan rekor dunia dan dicatat dengan nomor urut rekor yang ke-8.848 dianugerahkan kepada Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Agung Budi Marioto MSI sebagai pemrakarsa penyajian tahu terbanyak di dunia sebanyak 26.600 jumlah tahu, dan hari ini akan diterima yang mewakili Bapak Dirlantas Polda Jabar. TMM. Kita berikan aplaus yang meriah. Luar biasa Sumedang telah memecahkan rekor muri dengan tahu terbanyak sebanyak 26.000. Ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Kita berikan aplaus kembali yang meriah. Ini apa ya? Apa?